waduk Gembong ini. Oke, kita lanjut pada malam hari ini. Suasana masih banyak pengunjung, walaupun keadaannya masih remang-remang, tapi ternyata di sini juga masih banyak pengunjung. Halo guys, selamat malam. Kali ini saya ada di pinggiran Waduk Gembong, dan suasana pada malam ini rasanya anginnya sepoi-sepoi basah. Jadi saya ini jalan-jalan mengelilingi di lapangan. Nah, ini ada banyak pedagang yang mulai Agustus ini di sini banyak kegiatan pada bulan Agustus ini, di mana pada bulan Agustus ini merupakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, lihat ini banyak sekali para pedagang-pedagang. Nah, banyak sekali pedagang-pedagang. Karena suasana pada malam ini agak gelap, ya seperti inilah. Lihat ini, saudara-saudara. Pada malam ini kami senang-senang. Anginnya seger. Nah, ini ada pedagang tapi gelap, saudara-saudara. Nah, menurut kabar dan berita, tanggal 3 Agustus hari ini, Selasa tanggal 1, Rabu 2, Kamis 3, kemudian hari Kamis akan kedatangan Bapak Gubernur Ganjar Pranowo dari Provinsi Jawa Tengah. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, akan hadir di sini, yaitu dalam acara perlombaan perahu dayung yang juga akan diselenggarakan di Waduk Gembong ini, menurut kabar dari masyarakat dan pengelola Waduk Gembong ini. Oke, kita lanjut pada malam hari ini. Suasana masih banyak pengunjung, walaupun keadaannya masih remang-remang, tapi ternyata di sini juga masih banyak pengunjung. Tapi nggak kelihatan ini karena keadaan di lapangan ini. Oke, saudara-saudara, masih di sini, keadaan juga masih ramai. Tapi biasanya ramai nih kalau naik sore. Naik sore itu di sini ramai. Nah, karena malam ini sudah gelap, nah kemudian pengunjung banyak yang sudah pada pulang. Dengan pedagang ini juga banyak yang masih barang-barangnya. Saudara-saudara, demikian dari kami, sekian informasi dan semoga ini menghibur. Terima kasih dari kami, Restu Sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.